Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri ke Ibu Negara China berjaya menyelesaikan kekeliruan berhubung pelaksanaan sistem visa elektronik dan pengecualian visa pengunjung China. Kejayaan yang dicapai dalam tempoh singkat itu hasil hubungan akrab di antara Malaysia dan China yang disifatkan sebagai hubungan luar biasa oleh Timbalan Perdana Menteri. Wartawan Hazel Desmond di Beijing, China ada butirannya. Perbincangan Timbalan Perdana Menteri bersama Setiausaha Pusat Politik dan Hal Ehwal Undang-Undang Parti Komunis China, Meng Jianzhu dan Menteri Keselamatan Awam Gao Shenku membuahkan hasil positif apabila pihak China menerima baik cadangan pengecualian visa dan sistem visa elektronik. Kata sepakat dicapai apabila surat rasmi ditandatangani kedua-dua negara dan diserahkan kepada Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Zainuddin Yahya. Timbalan Perdana Menteri berkata sebelum ini Kementerian Dalam Negeri KDN dan Jabatan Imigresen mempunyai beberapa kekangan bersama pihak berkuasa China untuk melaksanakan apa yang dipersetujui di peringkat atasan. Namun, hasil lawatan kerja beliau sepanjang 4 hari ini telah membantu melicinkan beberapa perkara berkaitan pentadbiran di peringkat atasan dalam masa yang singkat. Terutama dengan hubungan yang baik antara Yang Berhormat Perdana Menteri dengan Presiden Republik Rakyat China dan juga dengan Perdana Menteri Republik Rakyat China. Malah hubungan peribadi saya dengan Sekretari Meng dan juga Minister Guo telah turut mempermudahkan lawatan kerja ini. Penting ialah apabila hubungan peribadi mempermudahkan hubungan diplomatik yang sedia ada antara Malaysia dan China. Dan ini tentunya akan tidak melengahkan sebarang urusan kerja yang dilakukan secara diplomatik oleh pihak Malaysia dan China. Dan hubungan inilah yang harus diperkukuhkan dan dipertekankan oleh mana-mana pemimpin kedua negara dan mereka amat bersuka cita dengan hubungan yang erat ini. Lawatan kerja 4 hari ini merupakan tindakan susulan segera yang dilakukan untuk merealisasikan sasaran 8 juta pengunjung China ke Malaysia setiap tahun dengan kuasa membeli RM22.1 bilion. Selepas proses di peringkat atasan ini dipermudahkan, kerjasama bersama sektor swasta dan juga duta kecil iaitu penuntut Malaysia di Beijing akan dipergiat untuk menarik lebih ramai pengunjung ke Malaysia. Pada masa sama, kerajaan kedua-dua negara turut mencari penyelesaian terbaik bagi memastikan isu keselamatan diutamakan dan tidak dikompromi walaupun langkah lebih liberal dalam soal visa. Berikutan itu, pihak berkuasa China, khususnya polis dan imigresen, akan berkongsi maklumat serta menyediakan senarai suspek penjenayah dan biometrik serta rekod cap jari. Dengan segala komitmen yang diberi dan juga kenyataan yang diluahkan oleh kedua-dua pemimpin, hubungan akrab sedia ada di antara China dan Malaysia diyakini dapat dilonjak dan diperkukuh sebagai sebuah hubungan perkongsian strategik yang menyeluruh dalam semua sektor kerjasama. Wartawan Hazel Desmond dan juru kamera Clement Jari melaporkan dari Beijing untuk TV1.